Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korpri ke-51 tahun, Pemerintah Batanghari melaksanakan upacara pada Selasa 29 November 2022 di halaman kantor Bupati Batanghari. Pemerintah Batanghari melaksanakan upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun Korpri yang ke-51 tahun pada Selasa 29 November 2022 pagi yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Batanghari. Dalam upacara ini, Sekda Batanghari Muhammad Azan bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT Korpri pada tahun 2022 ini. Hadir dalam upacara tersebut seluruh kepala organisasi perangkat daerah serta para ASN yang ada di lingkup pemerintah Batanghari. Sekda Batanghari Muhammad Azan saat dikonfirmasi mengatakan, semua provinsi, kabupaten, dan kota melaksanakan hari jadi Korpri yang ke-51 tahun ini. Dikatakan Sekda sebagai amanat dari Presiden Republik Indonesia bahwa para aparatur sipil negara harus bersinergi dan melakukan birokrasi yang cepat tanpa ada hambatan apapun. Tidak itu saja, para ASN di Batanghari diminta agar melayani masyarakat dengan cerdas dan dapat memaksimalkan pelayanan dengan baik. Tanggal 29 November 2022 secara serentak dari Sabang sampai Merauke, dari Rengas sampai ke Rote, bahwa pemerintah daerah melaksanakan hari ulang tahun ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-51. Alhamdulillah untuk tingkat kabupaten Batanghari dapat dihadir oleh semua instansi pemerintah yang kita adakan di halaman kantor depan kantor Bupati Batanghari. Apa pesan gini? Pesan tentu sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden bahwa ASN dan Korpri tadi harus bersinergitas, harus melayani dengan sepenuh hati. Jenny Firdaus, JEK TV, melaporkan.